Halo sahabat Inspirasi News. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 4 Desember 2019 telah resmi menghapus konten khilafah dan jihad dari kurikulum madrasah. Bukan hanya soal ujian, tetapi juga materi pendidikan. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah pada Kementerian Agama Umar mengatakan setiap materi ajaran yang berbau tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan, dan toleransi juga dihilangkan. Karena kita mengedepankan pada Islam Wasatiyah, kata Umar kepada wartawan Sabtu 7 Desember 2019. Penghapusan konten khilafah dan jihad dari materi pendidikan dan soal ujian dituangkan resmi dalam surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi UP Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam Seluruh Indonesia. Dalam surat nomor B4339.4/DJ/DTI/DTI/PP.00/12/2019 tertanggal 4 Desember 2019 disebutkan dalam rangka pengharustamaan moderasi beragama dan pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Implementasi KMA nomor 183 tahun 2019 tentang pedoman kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dan KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah berlaku secara efektif mulai tahun pelajaran 2020 sampai 2021. 2. Kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar tahun pelajaran 2019/2020 terkait KIKD yang membahas tentang pemerintahan Islam khilafah dan jihad yang tercantum dalam KMA 165 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan telah diperbaiki dalam KMA 183 tahun 2019. Maka implementasi KIKD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar tahun pelajaran 2019-2020 mengacu pada KIKD yang tercantum dalam KMA 183 tahun 2019. 3. Seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 3751 tahun 2018 tentang juknis penilaian hasil belajar pada MA, SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 5162 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar pada MTS, SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 5161 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar pada MI. Demikian untuk dipedomani dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholder madrasah. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Menanggapi keputusan tersebut, warganet pun ikut berkomentar. Akun Ari Abu Atollah mengatakan, menghilangkan khilafah dan jihad dalam ajaran Islam sudah menjadi bentuk kezaliman yang nyata. Na'udzubillah. Akun Aisyah Sabila mengatakan, menuju Indokorut, innalillahi, fitnah dajjal, banyak orang murtad. Kata akun Roli Pohan, madrasah lu bro, piyejal. Kata akun John Dwi Putra Wijaya, deislamisasi. Kata akun Kanje Kanje. Akhirnya mereka tunjukkan juga siapa sebenarnya mereka-mereka itu. Allahumma musta'an. Kata akun Ummu El Malik.